Pemirsa, putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin siang 13 Juni 2022. Usai pemakaman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan 14 hari selama pencarian Eril menjadi pembelajaran jika jutaan doa hadir dari amal ibadah kebaikan yang ditabur selama hidup. Pemakaman putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz berlangsung sejak pukul 11 Senin siang di area pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung. Ribuan orang mengantarkan almarhum Emeril yang akrab disapa Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selain warga, ada pula beberapa kepala daerah seperti Bupati Bandung, Bupati Sumedang, hingga para kepala dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Usai pemakaman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menghaturkan ungkapan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah sangat membantunya, Wakil Presiden, hingga para menteri khususnya Menteri Luar Negeri melalui KBRI Swiss yang telah menemani dalam proses pencarian Eril. Dirinya pun meminta maaf jika selama 14 hari proses pencarian Eril ada hal yang kurang berkenan di hati masyarakat. Dirinya pun berharap selama 14 hari tersebut menjadi pembelajaran jika ternyata jutaan doa itu datangnya dari amal ibadah yang dilakukan selama di dunia. Dalam 12 hari ini mudah-mudahan menjadi, dalam 14 hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata jutaan doa itu datang dari amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita tabur selama kita di dunia, kira-kira begitu. Ridwan Kamil pun memohon maaf jika selama prosesi pemakaman sebagian masyarakat kurang nyaman di perjalanan akibat kemacetan lalu lintas. Dirinya pun memohon izin untuk beradaptasi dahulu dengan suasana duka yang dihadapinya saat ini. Usai pemakaman, warga pun berangsur-angsur mendatangi makam Eril untuk memanjatkan doa. Sebagian dari mereka pun melakukan tabur bunga di atas makam Eril. Budi Hartati, Bandung TV.